Selamat pagi. Pagi, Coach. Di kafe dari Sidai, awal de start the season. For me, for the club, for the players, span one season with many possibilities. I think we make a very good team. Now start the season. We won. To be very close with the Bogotá, with the persons down the stadium, or stay with the team. I hope we haven't problems with the persons in the stadium. The idea is the people come for the stadium for what the perceive, enjoy with your team, enjoy with the play. This is the idea. If it's possible, we can win the match. It's perfect, no? But this is my idea tomorrow, no? More important, the persons, the people in Bogotá is correct in the stadium, don't have problems, and after the people enjoy, and the people enjoy, it's possible win the match. Okay, pelatih sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Dia, klub, dan pemain sudah tidak sabar. Terus pada musim ini ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kenapa? Karena kita punya tim yang bagus. Dan musim ini juga pelatih dekat dengan Bogotá, jadi juga Bogotá dekat dengan tim. Harapannya tidak ada masalah besok di stadion. Terus harapannya penonton yang datang ke stadion bisa menikmati pertandingan, bisa menonton pertandingan dengan nyaman. Terus tentu harapannya besok bisa meraih kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari pemain, seperti Guru bilang tadi, kami juga pemain sangat antusias untuk pertandingan besok karena liga kembali bergulir. Kami pemain siap untuk besok, mudah-mudahan kami bisa memberikan penampilan terbaik, hasil baik, kemenangan untuk Bogotá yang selalu bersyukur, untuk keluarga yang selalu bersyukur, dan untuk tim ini. Terima kasih.